Terdahulu, pada 31 Ogos 2019 yang lalu, pelakon Syazwan Zulkifli sudah melangsungkan pertunangan dengan seorang pramugari, Syawariah Zulkifli. Namun, kini pasangan ini didakwa baru memutuskan pertunangan yang sedia terjalin setelah gambar pertunangan mereka sudah pun dipadam di laman Instagram masing-masing. Malah pelakon ini juga dikatakan sudah tidak mengikuti akaun Instagram wanita itu. Keadaan bertambah panas apabila Syazwan dilihat memuat naik gambar bersama seorang wanita lain di Instagramnya. Ia seakan-akan menguatkan lagi andaian dan memberi petanda bahawa hubungan mereka sudah berakhir dan Syazwan sudah dapat bertemu dengan pengganti yang baru. Namun tidak lama kemudian, dia telah bertindak memadamkan gambar itu atas sebab-sebab tertentu. Pada sambutan Hari Raya Aidilfitri baru-baru ini, Syazwan dilihat hanya memuat naik gambar bersama keluarga dan tidak ada gambar bersama tunangnya. Malah sebelum ini, ada peminat yang bertanya tentang hubungan mereka melalui IG Live, namun Syazwan tidak menjawab soalan itu. Namun sehingga kini, masih belum ada apa-apa pengesahan keluar dari mulut Syazwan tentang isu putus tunang tersebut.